Sepatu Kanye mana? Ini? Oh. Aduh. Kanye mau berangkat dulu dia. Ya, hati-hati ya. Pokoknya, jangan capek-capek, ya. Jangan lupa makan. Depap. Ya, lagi seru pakai acara matlam, mati lampu. Ngagetin aja lu. Mati lampu ya? Iya. Jangan lupa 2 minggu lagi jatuh tempo. Iya, ambilin. Bisa aja mundus. Jalanin ini? Ya iyalah. Caranya gimana? Jadi pertama-tama, kita itu harus bikin logo yang bagus. Wih. Karena menurut gue, kalau kita mau masuk pasaran sosial media, itu harus proper, nggak boleh sembarangan. Keren banget lo bisa gambar. Ya enggak, tapi gue tahu siapa yang bisa gambar. Gue? Ya gue nggak bisa gambar kan, jangan gue. Ya bukan lo lah, gue juga tahu lo nggak bisa gambar. Tapi setidaknya lo bisa motret dong, bisa dong. Gue gak pernah pakai kamera gini sih kan. Nih. Kebalik. Itu dia yang gambar. Dia. Ya iyalah dia. Lo lihat aja tuh handphonenya. Kreatif dong. Guys, what's up guys? Mumpung aku hari ini lagi cantik, gimana kalau foto OOTD? Oh, boleh dong. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Nah, kamu aku foto pakai kamera ini ya. Aku tuyul. Pose, pose. Cek tuh, cek tuh. Satu, dua. Aduh, aduh. Flashnya nyala. Berasa Dracula. Iya, orang mesti auto. Lagi-lagi, coba. Aku matiin dulu flashnya. Kalian ini bukannya siap-siap kerja, malah main-main. Karyawan itu tugasnya kerja in time. Bukan hanya on time, mengerti? Pokoknya setelah saya selesai kerja, saya mau buyback jam tangan papa saya. Oke? Hari ini saya sibuk. Saya mau memperketat keamanan di mall ini supaya besok acara meet and greet berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kamu? Kamu? Dan kamu? Lebih baik fokus sama pekerjaan, kembali bekerja.
Jangan dibiasakan buang-buang waktu sia-sia seperti ini. Mengerti? Ngerti. Dan ya, jadi besok kita Chico Jericho. Rio Dewanto. Mereka ngadain meet and greet film karya sutradara terganteng se-Indonesia. Bener gak? Tapi fansnya dia gimana? Itu belakang. Acaranya weekend ini, Kang. Iya. Kan ngomong-ngomong tadi, aku udah DM beberapa fanbase-nya Jimmy. Terus gimana? Udah ada bidder tertinggi. Ya udah, Star Stealer siang ini harus COD. Siang ini. Cepetan enggak sih, kan? Ya enggak dong. Kita tuh harus seize the moment. Gak boleh buang-buang waktu. Seto, guys. Aku tuh dari tadi di sini. Tapi aku enggak ngerti apa-apa. Seize the moment itu apa meneh? Ketika lo ada dapat kesempatan, ya lo jangan sia-siain. Ya kan, tapi siang ini kan. Siang ini tuh gimana caranya? Gue ada rencana. Pokoknya kalian ikutin aja instruksi gue. Oke? Clear? Ngerti dong. Pertama, gue akan set up penempatan barang. Dan pastiin lokasinya itu aman. Mas! Iya? Ini tuh apa ya, Mas? Ini? Iya. Di belakang tuh apa tuh? Yang deket tali. Nah, iya itu tuh. Berhasil. Gak ada apa-apa, Mbak. Kosong. Pak, maaf, Pak. Saya panggil dulu ya. Pak. Maaf, Pak. Saya di sini sebagai keamanan harus menjaga kesehatan pengunjung. Supaya sehat, kata Bu Evi. Iya, Pak. Tuh, lihat tuh, Pak debunya tuh. Ya kan tuh? Tuh. Bukan, kan? Iya, saya ngerti, Pak. Lihat tuh, ya kan? Bapak, makanya jangan kesini, biar sehat, ya kan? Iya, Pak. Tuh, lihat. Iya, makasih, Pak. Ayo. Odong-odong. Iya. Di sana. Oh, makasih ya. Bagi es krimnya. Ya udah, kalau udah boleh, udah apa-apa nanti beli sendiri. Mata semen, Gek. Maaf, Dom. Hah? Maaf.
Mbak lagi pilek ya. Banyak debunya loh Mbak. Tuh, lihat tuh. Terima kasih ya Pak, saya pamit dulu ya Pak ya. Sama-sama, silakan. Emang banyak debu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tarik nafas. Injek. Maaf, Jing. Ada apa? Gigi, kamu gak apa-apa kan sayang? Gak apa-apa kan nak? Ini yang kenapa-napa digigit. Maaf, gak apa-apa kok. Aku yang salah. Bisa naik, bisa. Hai, Diana. Romano. Ini gak menular kan? Tanganku sih gak menular. Takutnya perasaanku yang menular ke kamu. Bisa aja. Maaf. Bisa gak nendang di sini? Ya, maaf. Ini jauhin. Iya, maaf. Oke Angelin, dengar-dengar sekarang udah mulai bisnis agensi ya, itu bener gak sih? Iya memang betul, maklumlah sekian tahun berkarir di depan layar, kayaknya saatnya saya sudah mengakhirinya ya. Capek digosipin, jadi saya memilih untuk jalur bisnis yang berbeda. Oke, dengar-dengar ini kedepannya apakah akan ada proyek baru atau gimana? Sudah, kamu tahu film Kopi Tanpa Kopi? Oh iya? Yang diproduksi oleh CC Cinema? Mm-hmm. Itu saya yang pegang, pemeran utama dan... Hei, selamat datang di Bubble Tea. Maaf telah menunggu. Mau pesan apa, Mas? Strawberry milk-nya satu ya. Oke, atas nama siapa? Bambang. Ya, Bambang siapa? Bambang. Ya, gini Mas. Karena dua mas-mas sebelum Mas, namanya juga Mas Bambang. Mas Bambang S dan Mas Bambang W. Jadi Mas ini Mas Bambang siapa gitu Mas, maksud saya Mas. Iya, saya ngerti. Tapi saya bukan Bambang. Bambang. Oke. Mas Bambang. Helep. Helep. Ditunggu sebentar ya Mas Bambang. Helep. Mas Bambang helep, strawberry. Mas Bambang lep. Lo kalau mau nyamar, ya paling gak namanya jangan mencolok gitu lah. Be smart, bro. Maaf,
Maksud Mbak apa ya? Udahlah. Kalau macem-macem, gue tinggal teriak aja. Itu pasti di luar fans sama wartawan bakalan heboh. Apalagi kalau misalkan gue sekalian kasih tahu rahasia kalian. Gue nggak tahu ya mau lo apa. Tapi cara lo tuh keterlaluan, tau gak? Oh, jadi menurut lo apa yang lo lakuin itu nggak apa-apa? Lo pernah dengar nggak yang namanya penipuan publik? Dan lo tahu akan ada berapa banyak orang yang akan sakit hati kalau tahu lo kayak gitu? Dengar ya, gue minta baik-baik sama lo. Dan apa yang gue lakuin tuh nggak ada hubungannya sama lo. Ya tapi mana gue tahu lo bisa dipercaya atau enggak. Ya kan gue mintanya baik-baik. Baik-baik. Mbak ya, saya percaya kok yang namanya Bambang itu orangnya jujur-jujur. Oh, tapi mas-masnya ini saling kenal emang? Kita sesama Bambang itu solidaritas. Oh iya, solidaritas. Oh, solidaritas. Mas, saya mau nanya aja sih. Kalau misalkan ya, misalkan Mas Bambang yang ini ketangkep polisi, Mas Bambang yang lain mau ikut juga? Kalau gitu boleh dong kalau misalkan saya nggak percaya sama Mas Bambang yang ini? Boleh kok, Mbak. Yaudah, kalau gitu ada yang bisa saya bantu lagi? Mas, Mbak, cocok. Mari, Mbak. Lo ngapain masih di sini? Udah pergi sana. Gue sibuk. Film Kopi Tanpa Kopi sedang beredar di bioskop Indonesia. Dan sekarang netizen sedang hangat membicarakan tentang tiga pemeran utama yang adalah sahabat dekat. Lalu diaduk merata. Kita aduk lagi. Setelah itu, tiga sahabat ini selalu duduk bersama untuk meracik dan minum kopi sebelum melakukan kebiasaan mereka. Jangan sampai ketahuan sama Bu Epi. Kalau ketahuan Bu Epi, aduh mati kita. Sini, guys, cepetan dong. Sini loh. Tuh jengjet kan. Jangan lihat-lihat, emang museum. Sini cepetan. Nih. Berikut adalah komentar para netizen mengomentari tentang kebiasaan unik mereka. Wah, gokil sih, gak nyangka Atika bawa gunting di tangannya. Ngeliat Cici kok nyeruput kopi dari sendoknya, gimana gitu rasanya? Keren sih gelasnya Rio, custom kali ya itu. Loket sudah ditutup dan di belakang ini adalah orang-orang yang belum bisa mendapatkan tiket. Sambutan penggemar sudah sangat ramai sekali di sini dan kita sedang menantikan kedatangannya Chico. Semoga kejadian kemarin tidak terulang lagi ya. Jadi pemirsa, jangan lewatkan keseruan kali ini karena sebentar lagi kita akan segera masuk ke belakang panggung setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ada. Ans, aduh. Aduh, ada balik aku semua lo iki. Gak apa-apa. Aduh, kan. Perhatikan. Nih ya, kita bermain imajinasi, ngerti kan? Imajinasi. Bau enak. Iya, belum dicuci. Nah, anggap ini panggung. Terus ini ruang transit. Ini orang yang lagi ngantri. Ngerti? Oke. Jadi gini loh guys, pintu masuk ke ruang transit itu ya cuma siji dari samping. Nih. Sebenarnya kalau misalnya kita udah masuk ya enak. Kita
kita bisa ngumpet. Coba, coba bayangin. Di dalam tuh banyak kotak lightning, kotak sound, itu di sepanjang lorong loh guys. Jadi harusnya sih aman, mantap jiwa gitu. Ngerti gak? Ngerti kan pasti kan? Ya tapi ndak, kalau misalkan kita lewat sini, kita ngarah ke sini, otomatis kita itu harus lewatin security yang ada di pintu transit. Iya kan? Iya. Terus, kita juga gak mungkin bawa bubble tea, soalnya mereka pemuja kopi. Ya gak mungkin dong, Sani. Tapi ndak, boleh gak? Kalau kita lewat sini. Aduh, ini kacau imajinasi doang, rusak dong, ya gak bisa dong. Kenapa? Itu kan tembok, emang kamu siapa? Wewe gombel, hulek, bisa lewat tembok. Shhh. Gue ada ide. Gue akan tetap jualan bubble tea supaya gue bisa keluar kafe dan deketin kru TV. Begitu mereka sampai di ruang transit, mereka akan mulai kegiatan mereka. Artinya, pas kita masuk, kemungkinan mereka udah hampir selesai. Kita harus ulur waktu. Kita itu butuh pengalih perhatian yang natural. Pertama, kita harus buat jalur rahasia. Hei, Mbak. Pas banget nih, rombongan gue lagi butuh yang seger-seger. Jadi gue beli semuanya ya. Hah? Iya. Semuanya? Iya, tapi bantu bawa ini ya. Capek tuh, Mas. Panas. Iya, ini. Aus dah, Mas. Ini, Mbak. Wah, ada mbaknya. Oh iya, mbaknya. Halo, Mbak. Eh, halo Mas Bambang dan Bambang. Halo, Mbak. Halo. Ciko! Ada Ciko, ada Ciko, ada Ciko! Aduh! Sepertinya Ciko Jericho sudah datang di sini dan kita akan segera saksikan semuanya. Aduh, Ciko! Ciko Jericho di sana! Ciko, apa tuh, Mas? Mana Ciko? Pakai jaket gue ya? Gak usah. Hah? Udah aman kok. Ya, berat tuh. Masih ada satu lagi di guardnya. Yuk. Maaf, tempat ini sudah kami sterilkan. Apa toh? Tempat ini sudah kami sterilkan. Steril. Steril. Oh, maksudnya udah ada yang bersihin. Betul. Yowes. Silakan Mbak pergi. Iya, ndak apa-apa. Aku pergi pamit ya, Mas ya. Ya udah dadah ya, Mas ya. Ya udah steril. Ini loh, Mas, tolong dibuka, Mas aku manjat. Iya. Waduh, macet kan. Makasih ya, Mas. Keep smile, Mas. Aduh. Thank you.
Rio. Hah? Wah gila ya. Ini panitianya siapa sih? Lo lihat deh. Masa gue diganti baju kayak begini ini, emang gue mau aerobik atau apa? Saya tinggal dulu ya mas. Telur gue jangan lupa. Oke. Kan tadi gue mintanya kan putihnya, bukan kuningnya. Nih. Nggak, gue pakai, ya gue pakai jaket aja lah. Alasannya terlalu banyak. Aduh. Kenapa cik? Enggak, gue pasang setruman nih tadi nih. Buat apa? Gue harus push up. Wah gila. Pakai setruman ya, biar inget. Mas Ciko, Mas Rio, ke panggung yuk. Oke. Okay. Sekarang, telurnya mana? Iyalah. Gue mana ya? Cik! Handphone gue di mana ya? Wah, ada. Lihat tuh ya. Lihat nih, di kaca. Loh. Kalau gue gak dikasih telur, gue bisa kecil. Hei, gue mana nih ya lo? Gue ini lagi persiapan buat film berikutnya. Gue minum kopi nih! Kecil, makanya lo bikinin dulu deh telur deh ya. Gue bikin dulu. Hello! Cik! Wait, ada penyusup nih. Bentar, lu siapa? Lu siapa? Akung. Kania, kita ada target baru. Oh ya? Beauty vlogger namanya Stefani. Bagus kan? Pas, kenapa? Gue pengen percaya sama lo, tapi gue gak ngerti kenapa lo harus mencuri. Bisa gak? Urusin aja urusan lo. Gak usah urusin urusan gue.